Pipiles Gereki. Ini lama banget gue gak bikin video tentang hal ini. Jadi gue bakal membutuhkan mikrofon untuk memberikan sounding video apakah hari ini. Jadi hari ini adalah video tentang beli apa sih kan. Jadi pemirsa, hari ini gue bakal nyebutin, bukan nyebutin ya, bakal sharing dan juga kayak ada mini vlog pas gue beli gimana dan gimana pas gue lagi milih-milih barangnya. Jadi nanti ada kayak mini vlog dulu dan kemudian baru masuk ke beli apa asik ke. Jadi ya, mari kita tonton langsung. Okrut. Diskon ya mbak? Iya, diskon 25%. Ayo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beauty Place gue lagi. Hari ini gue pengen ke Health and Beauty yang ada di Ion. Ini gue lupa gak bawa kamera, jadi gue pakai kamera handphone. Di sini kita membawa bintang tamu ya, termutakhir, terbaru dan terperinci. Dulu udah pernah masuk, tapi waktu dulu nih masih hamil ya, sekarang udah dorong-dorong nih. Ya ini silakan masuk. Kita sambut beliau bernama Kita sambut namanya Nur Fadilah Rahmansyah, dipanggilnya Nyai, dan bersama bintang tamu kita juga di sini Syakir. Tara lagi bobo. Dan kita bakal lihat-lihat apa aja sih yang ada di Beauty and Health ini. Pak. Health and Beauty ini. Nyai mau nyari lipstick, gue juga pengen nyari lipstick. So, ya kita muter-muter dulu. Di sini gue bakal ngasih tahu apa aja yang di sini. Lagi banyak banget diskon-diskon ya pemirsa. Ntar gue kasih tahu ya. Gue juga lagi pengen cari mungkin banyak Zoya ya. Zoya yang Mocha Mouse, abis itu warna apa lagi ya? Mungkin ntar kita muter-muter dulu di sini. Oke, pemirsa, kita lagi nyoba ring light. Boleh juga nih. Boleh ya. Ring light. Jadi beauty banget ya. Tapi menurut gua agak pet. Oh, ini terang lagi nih. Tuh, kalian lihat ya, belakang tuh lagi baik banget diskon-diskon. Tuh, mari kita hunting, kita cari-cari ya. Yuk. Ini bagus lumayan loh. Nah, di sini lagi banyak banget Pixi-Pixi lagi launching mungkin ya. Ini lagi banyak banget nih. Gua pengen beli tapi gua enggak suka terlalu nge-glowing-glowing gitu loh. Itu semuanya tuh fiksi gitu. Satu booth. Sebelah sana itu banyak banget kayak yang hampir lengkap kali semuanya deh. Ada dari Wardah, LT Pro, Makeover, Purbasari, Wet n Wild, Xtika, apa tuh ya, gak tahu dah gue. Beauty Story, Mizu, Maybelline. Banyak banget. Dan ini lagi banyak banget yang diskon. Ya ketemu lagi sama nih bocah. Dapat apaan, beli apa? Tahan gue banget nih. Lupa namanya ini apa? Folia, iya bener. Yang Manhattan. Wah, lagi gak diskon. Mbak, gak diskon ya mbak ya? Yang ini, Folia. Itu normal gak? Oh, ya. Jadi berapa ya normal? Oh, 80-an. Waktu itu aku lagi promo, enak banget 60-an. Beli gak ya? Ini deh satu mbak yang yang Manhattan. Manhattan kan kayak gini ya. Manhattan lagi kosong. Yaudah ini dulu aja berarti deh. Kasih. Mbak, kalau yang fiksi yang baru itu dia ini gak sih bikin berminyak gak? Karena aku minyakan nih. Merit Glow. Yang bagus apanya sih? Cushionnya ya? Yang banyak dicari apanya mbak? Semuanya. Semuanya ya? Kalau fiksi menurut lo apaan? Yang matte glow itu loh, cushion. Apa gue pengennya foundation, kalau foundation yang kayak isinya si cushion itu enggak ada ya? BB cream itu ya. Oh, isinya yang di cushion itu BB cream. Kalau yang isinya di cushion semacam kayak foundation kayak gitu, cuma sebenarnya sama banyak kayak BB cream. Mungkin lebih sedikit. Jadi pemirsa, gue lagi nanya sama mbaknya. Panjang nih riwayatnya nih ya. So, pemirsa, tadi kita udah masuk ke yang makeupnya, sekarang kita masuk ke skincare-nya. Ini banyak banget, ada Bioderma, coconut. Nih yang pada nanya coconut oil, nih kalian bisa beli di sini, nih banyak banget coconut oilnya. Bentuknya juga banyak banget variannya. Aloe vera nih, pada demen aloe vera, di sini banyak banget. Tuh, banyak banget macamnya. Oh, ini ada Safi. Safi Ul Ilmi. Dari Safi, banyak banget ini produknya dari Safi. Ini facial mask nih, yang pada demen facial mask nih banyak banget tuh. Ya sampai ke ujung tuh. Makeupnya, kosmetiknya itu tuh sampai ujung-ujung lah lengkap di sini. Kalau kalian pada mau nyari sini, gue tak tahu pas lagi di koridor yang ini tiba-tiba gue nemu ada dari Dove 3-in-1 remove makeup removing. Ini gue baru pertama kali lihat, jadi ntar pengen gue coba juga. So tadi itu pemirsa, jalan-jalan kecil kita di Health and Beauty. Mungkin karena gue udah kebanyakan jajan waktu yang diskon 11-11 kali ya, jadi gue kayak udah capek gue lah, udah jajan lah.
Ntar-ntar lagi aja. Segitu aja dulu pemirsa. 2.400. Nah, yang tadi itu adalah kayak cuplikannya gimana pas gue beli di Aeon dan gue beli beberapa barang. Sebenarnya ini yang ada di plastik ini, pemirsa, ini bukan hasil sekali gue belanja, karena pas gue pertama kali beli, pas lagi di video ini, gue cuma beli satu. Dan gue balik lagi kemarin pas hari, tanggal berapa ya? Tanggal 22 apa 23, gue lupa. Gue balik lagi ke sana dan gue beli beberapa barang yang kelupaan gak gue beli. Jadi gue beli ulang lagi di sini ya. Jadi di sana itu, pemirsa, kayak bentuknya kayak drugstore juga, asik drugstore. Kayak ibar kata kayak toko-toko Guardian atau Century. Jadi dia jual skincare, obat-obatan dan juga apa namanya makeup-makeup. Pokoknya semuanya di situ kayak jadi satu gitu. Bisa dibilang salah satu yang terlengkap yang ada di Indonesia kali ya. Jadi itu salah satu yang terlengkap juga. Jadi satu di Beauty and Health itu, Beauty and Health itu udah semuanya udah include gitu semuanya. Tapi kebanyakan itu makeup lokal. Kalau makeup yang interlokal kayak wartel. Interlokal ada di atasnya. Jadi itu ada The Balm juga di situ. Ada aduh pokoknya macam-macam deh. Tapi kalau yang buat lokalnya, produk-produk lokal lebih banyak di Beauty and Health. Banyak lah pokoknya, obat-obatan juga banyak di situ. Skincare juga banyak banget. Ada juga kayak Natu Republik. Satu corner itu khusus untuk Natu Republik. Itu mulai dari semuanya lah pokoknya di situ. Jadi bersatu ruangan itu buat Natu Republik doang. Dan yang lainnya ya udah nyampur gitu. Dan ya di sini gue udah beli ada beberapa barang. Gue nggak beli banyak banget karena gue udah tadi beli di acara 12-12. Kalau kalian nonton di acara 12-12 ya awalnya rada-rada sendu. Cuman ya namanya juga lagi ada musibah di negara Indonesia kita ini ya pemirsa. Jadi jangan lupa untuk doain saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di daerah Banten dan juga Lampung. Gue tinggal di daerah Banten nih alhamdulillah, tapi gak apa-apa gue daerah Tangerang tinggalnya. Jadi alhamdulillah masih dilindungin sama Allah. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada yang donasi, kalau kalian mau donasi, aduh pasti itu bisa ngebantu banget. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian punya rezeki yang berlebih, silakan sumbangin untuk saudara-saudara kalian yang lagi butuhin di sana. Semoga kita juga yang di sini dilindungin terus ya sama Allah ya. Jangan lupa sama sholatnya, pokoknya jangan lupa sama ibadahnya. Jangan lupa juga buat bantu saudara-saudaranya di sana, oke? Jadi mari kita bahas satu persatu. Pas hari pertama itu gue beli ini plastik lebih kecil. Ada plastik di dalam plastik. Jadi yang pertama ini udah gue pake sering, nggak sering sih ya, udah gue pakai sekitar 5 kali pemakaian. Jadi gue udah tahu hasilnya dan ini bagus banget. Kalau kalian nyari remover atau cleanser buat make up, gue saranin banget untuk kalian pakai Dove, produk dari Dove pemirsa. Ini 3-in-1 makeup removing foam cleansing. Jadi tuh kayak gini nih pemirsa nih, dia tuh 3-in-1 ada pumpnya gitu di atas gini. Kalau kalian lihat, beli ini bagus banget, bener-bener rontok gitu ya. Aduh gimana ya, tadi kalau misalnya gue lagi makeup tebel, makeup banyak, ntar gue kayak bikin sebelah sini gue bersihin pakai ini dan sebelahnya lagi pakai sabun biasa gitu kali ya. Ini isinya adalah 150 ml pemirsa. Gue beli harganya berapa ini? 50 sekian. Gue beli harga 50 sekian. Beneran 50 sekian? Oh iya bener, 50.400. Ini lagi diskon, di bonnya harusnya tuh 100. Diskon jadi 50.400. Ini seperti ini pemirsa. Jadi sebelum dipakai tuh selalu gue kocok dulu biar foamnya tuh ngembang banyak. Dan kalian gak perlu banyak foamnya, gak usah terlalu banyak dikeluarin. Cukup dikit aja nih, gue kasih tahu aja ya bentuknya kayak apaan. Tuh dia kayak foam gitu. See? Dia tuh teksturnya kayak kayak sabun gitu, lama-lama di tangan tuh kayak sabun. Kalian usap-usap aja nih kan. Apa ini nih tangan gue nih ada ya masa begini dan hilang. Tinggal gue siram pakai air, hilang deh. Cuman kalau misalnya kalian diemin, nggak dibilas pakai air, itu rasanya kayak rada lengket gitu. Jadi emang harus dibilas pakai air. Ini pokoknya rekomendasi banget nih. Ini racun dunia banget nih. Kalau misalnya kalau ada yang kayak gini, kalian temuin harganya 50.000, apalagi di bawah 50.000, ambil beli. Dove remover yang 3-in-1. Oke. Oh. Dan selain itu ada tinggal satu lagi nih di plastik ini yang gue beli dari Zoya yang Mocha Mouse. Tara, nih gue swatches di tangan.
sih. Dia tuh kayak mirip-mirip sama Folia yang Manhattan yang udah abis. Ini adalah salah satu lipstick yang gue beli lagi. Ini sebenarnya gue pengen beli juga yang Folia. Nah, ini dia. Nih, yang dari Folia sebenarnya gue pengen beli. Ini bener-bener bagus banget. Dia tuh kayak gimana ya? Tapi kalau kalian punya bibir yang kering, jangan, karena ini matte. Tuh. Dia nggak nge-transfer sama sekali di tangan, lembut banget di bibir. Jadi kalau kalian ke Ion, ke Beauty and Health, sempetin beli ini Folia yang warnanya Manhattan sama Souffle. Ini selalu gue pakai untuk ngombre nih. Yang gue pakai adalah dua ini untuk ngombre bibir gue hari ini. Dan pas gue beli di situ udah habis pemirsa nih, yang Manhattan nih bener-bener laris banget. Nah ini kita beralih ke yang sini ya pemirsa, yang plastik yang gede ini di dalam sini. Mohon maaf nih, ini plastik gede nih. Gede kelihatannya berat gitu kan ya. Pas dikeluarin. Set. Aku wah. Ini pasti sono aus ya kan, sampai juga muter-muter. Ya, enggak ada pemirsa stroke-nya. Aduh. Seingat gue aja ya harganya ya. Oke, okay, so di sini gue beli ada 4 barang. Nanti juga gue review tapi di next day, next video. Ini inti-intinya aja. Jadi gue kebanyakan beli produk dari Fanbo karena banyak banget yang request ke gue untuk bikin kayak review dari beauty blendernya dia ini. Mungkin nanti bakal gue compare sama punyanya Real Technique. Dan juga ini Fanbo juga eyebrow. Nih pensil alis 2. Sebenarnya gue ngincer sama pensil alis yang warnanya gold, nanti gue tampilin di sini. Jadi dia punya warna gold, punya warna merah, dan yang ini nih gue baru tahu nih ada nih warna yang putih begini nih. Ini harganya seinget gue rata-rata 24 ribuan. Kalau beauty blendernya sekitar berapa ya, sekitar segitu juga, 20 ribuan, 20-30 ribu gitu. Dan kalau yang dari Latulip lipsticknya gue beli harganya berapa ini ya, sekitar aduh ntar gue tampilin dari sini deh ya harganya, karena gue lupa. Atau enggak kalau nggak ada di layar, di description box cek aja semuanya di situ, mulai dari harganya lebih rinci di bawah situ ya. Ini gue beli yang nomor 60. Kok semuanya 9 nih, begini 6 nih kan, begini 6 dibalik 9. Nah, jadi ini yang dari Latulip Stay Matte yang ini pemirsa, kita coba. Kalau yang warna merahnya itu gue udah punya dan teksturnya tuh enak banget, soft juga di bibir. Ini kayak gini warnanya, jadi rada mirip nih sama yang punyanya Folia ya. Tuh, tuh yang gue titikin nih, jadi mirip weh. Akhirnya ada yang rada-rada mirip-mirip lah ya. So ya pemirsa, itu dia untuk hari ini. Terima kasih udah nyaksiin. Untuk yang lebih lengkap lagi nanti gue taruh di description box. Hari ini itu dulu ya pemirsa, udah selesai semuanya. Sampai ketemu nanti di next video. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik bell notification ada di sebelahnya subscribe. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye bye.